hari bertabung atas kejadian pemberontakan keji yang dilakukan oleh PKI pada 30 September beberapa tahun silam, dari tahun ke tahun terlihat semakin luntur. Hal ini terbukti dengan minimnya bendera setengah tiang yang dipasang. Seperti halnya yang terjadi di Trenggalek, kawasan rumah penduduk terlihat sepi dari pemasangan bendera setengah tiang. Pemasangan bendera setengah tiang hanya terlihat di kawasan perkantoran dan di sebagian kecil kawasan perumahan warga. Bahkan di salah satu kantor lama, BPBD yang kini sudah digunakan untuk gudang, justru luput dari pemasangan bendera setengah tiang. Tiang bendera terlihat menganggur, tidak ada bendera yang terpasang. Pihak pemerintah Kabupaten Trenggalek mengaku sudah menerbitkan surat edaran untuk memasang bendera setengah tiang tersebut. Surat edaran sudah diterbitkan ke segenap instansi SKPD hingga camat dan ditembuskan ke desa, dengan harapan agar warga memasang bendera setengah tiang pada 30 September tahun ini. Edaran khusus atau edaran tentang peringatan ini sudah dilaksanakan kepada masyarakat melalui Bapak Camat untuk disampaikan, diteruskan kepada desa dan kepada masyarakat masing-masing. Juga disampaikan kepada dinas instansi bahwa pada tanggal 30 hari ini itu ada pemasangan bendera setengah tiang. Dan pada tanggal 1 Oktober besok itu dilaksanakan satu tiang penuh dan dilaksanakan juga dengan upacara yang dilaksanakan di baik di sekolah, di dinas instansi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meski pihak pemerintah Kabupaten Trenggalek mengaku sudah menerbitkan surat edaran hingga ke pemerintah desa, namun fakta di lapangan masih terlihat minim dari pemasangan bendera, terutama di area pemukiman warga terlihat masih sepi dari pemasangan bendera setengah tiang tersebut.